Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Hikmah Hijrah. Berawal dari informasi dari sahabat kami bahwa di sekitaran hutan ini terdapat melimpah jenis-jenis anggrek yang masih terjaga dengan baik, sehingga kami beserta rekan-rekan ini beserta para sahabat mencoba untuk mengeksplorasi tentang tanaman-tanaman khususnya anggrek yang ada di sekitaran sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang bisa kami informasikan kepada para sahabat. Yang ada di hadapan para sahabat ini yang terlihat adalah tanaman secang, para sahabat, tanaman yang biasa terdapat di hutan. Tetapi tanaman ini memang sangat langka dan kami menemukannya di sini. Ini bisa berkhasiat untuk jamu para sahabat nih. Ya, sahabat, kami sudah mulai masuk ke wilayah lebih dalam di hutan sekitaran sini. Ini perjalanan awal. Semoga dalam perjalanannya kami bisa menemukan tanaman-tanaman yang sekiranya bermanfaat bagi para sahabat untuk diketahui. Ini kalau terlihat di layar nih, para sahabat, kami menemukan satu lagi anggrek di atas. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada tuh anggrek. Hutannya tidak terlalu curam, tetapi tetap kami memerlukan kehati-hatian dalam penelusurannya. Nah, di awal perjalanan kami sudah disuguhi salah satu spesies anggrek yang sudah berbunga, sahabat. Nih, salah satu anggrek ekor tupai yang sudah berbunga berada di pohon jati. Indah sekali bunganya tuh, dominasi warna bunga putih dengan keunguan. Ini anggrek ekor tupai. Ternyata di sekitaran sini melimpah jenis-jenis anggrek yang ada. Ini terlihat satu lagi anggrek dendrobium, walaupun masih kecil para sahabat. Ini dendrobium. Masuk ke dalam, mungkin kami bisa menyuguhkan spesies yang lainnya. Nah, para sahabat, terlihat lagi nih anggrek. Anggrek menempel di pohon jati itu. Sudah mau berbunga. Ini menandakan di sekitaran sini kaya sekali ditumbuhi oleh flora jenis anggrek. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan anggrek dendrobium dan anggrek-anggrek yang lainnya. Ada anggrek, ada yang menyebut gurita, lipan, dan sebagainya. Mungkin ada sekitaran sini para sahabat. Ini salah satu jenis anggrek yang bernama anggrek dendrobium. Tampak menempel di pohon jati dengan ciri khas daun. Ini anggrek dendrobium. Ada di sekitaran hutan pohon jati di sini. Nah, mari kita cari spesies lainnya. Alhamdulillah para sahabat, nih kalau kami tidak salah nih karena jaraknya terlalu jauh. Ini kami menemukan salah satu spesies anggrek yang bernama Grammatophyllum scriptum. Dan anggrek ini terbilang
sangat langka ya, dari keluarga Orchidaceae. Orang juga sering menyebutnya sebagai anggrek raksasa, para sahabat. Ini anggrek Gramatophyllum scriptum. Dan ini nih, jarak pandang dekat, para sahabat, alhamdulillah kami menemukan anggrek tersebut. Anggrek yang terbilang raksasa ya, bunganya sendiri sangat cantik, sangat indah. Dan anggrek tersebut ada di sekitaran sini. Bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe, sehingga dukungan para sahabat menjadi penyemangat kami untuk terus membuat video-video yang bermanfaat, yang menginformasikan tentang kekayaan flora yang ada di sekitaran kita. Silakan juga bagi para sahabat untuk men-share video ini sehingga sahabat-sahabat lain bisa mengetahuinya. Para sahabat Hikmah Hijrah, kiranya kami menemani para sahabat dalam pengeksplorasian flora kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita bisa berjumpa, bersua kembali di eksplorasi-eksplorasi flora selanjutnya. Ini cuaca sudah mulai semakin dingin dan jarak pandang kami sudah mulai terbatas karena memang sudah memasuki sore hari dan tidak memungkinkan untuk kami masuk lebih dalam lagi ke areal hutan sini. Tetapi harapan kami, semoga apa yang kami suguhkan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan pembendaharaan para sahabat tentang flora khususnya, sehingga para sahabat beserta kami bisa sangat bijak memanfaatkan flora-flora yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.